Hi. Iya, gue playnya tapping. Thank you kok Rizky. Aku baru itu loh, baru on loh. Thank you. Ayo kita nonton gue playnya bareng-bareng mau gak? Thank you kak Rizky. Banyak banget. Aku udah bangun dari jam 9 pagi tadi. Aku sekarang bangunnya, aku tuh kan kegiatan sampai malam mulu ya. Aku habis mandi sih sekarang. Kegiatan sampai malam mulu. Terus habis itu kalau kegiatan sampai malam kan pasti tidurnya begadang ya. Tapi aku biasa langsung tidur sih. Terus habis itu aku tuh pengen banget kayak kalau bangun kalau begadang tuh bangunnya siang gitu kayak aku biasanya. Cuman kayak aku sekarang bangunnya kayak kalau enggak paling paling siang tuh jam 11 jam 10 setengah 11. Enggak bisa lagi aku bangun siang-siang. Udah PO birthday t-shirt. Oke. Aku habis mandi. Tadi hujan, tadi siang hujan. By the way guys, ntar deh aku ngasih taunya pas udah rame aja. Aku mau minta tolong. Enggak, aku lagi duduk. Iya, aku mau latihan. Nanti ya kalau udah 1000 lah. Ya gak sih? Ntar aja. Oke aja, tunggu rame. Capek gak nilatin lu? Lumayan. Capeknya tuh karena apa ya? Karena aku tuh sebenarnya bisa latihan tuh buat aku sendiri tuh kayak cuman bisa cukup dengan waktu sejam gitu. Maksimal sejam. Tapi kayak ada member-member lain yang kayak enggak cukup sejam gitu. Ngerti enggak sih? Kayak aku tuh bisa misalkan kalau ada koreo gitu kan, ya udah sejam itu tuh aku bisa abisin gitu. Cuman kalau kan tergantung orang-orang yang lain juga. Jadi ya aku tuh sebenarnya nggak bisa latihan yang lama-lama gitu loh, malah yang kayak itu. Iya, cepet nangkep orang udah berapa tahun.
Suka malas gak kalau lagi latihan? Oh jelas. Tapi kayak gen-gen lama itu tuh kalau latihan pasti udah yang kayak aduh ya udah deh gitu, udah bisa gitu kan. Tapi sensenya juga tahu gitu, meskipun kita malas-malasan nanti pas perform nggak malas-malasan gitu. Jadi saya nggak sih, aku tuh bukan malas-malasan apa apa ya, emang aku tuh bukan tipe yang dancer yang kayak bener-bener lincah banget gitu. Suka ngajarin member muda nggak? Nggak, aku itu kalau pas lagi latihan tuh terkenalnya adalah suka komen. Jadi kayak misalkan ada gerakan, aku kan triple team juga, udah pernah triple team, terus kayak aku ikut banyak latihan juga, udah tahu beberapa lagu juga. Jadi kayak nggak semua member tahu semua lagu kan. Nah kalau aku tuh kebanyakan tahu semua, dan aku tuh tipe orang yang kalau lagi latihan tuh detailnya tuh inget banget. Misalkan kita disuruh lurus nih atau disuruh tangannya diagonal, dan aku tuh inget banget, sensei tuh bilang, oh kalau yang pas ini diagonal ya gitu. Terus pas mau latihan lagi, misalkan ternyata lagu itu, aku tuh ngasih tahu kayak, kak bukannya ini diagonal ya gitu lah. Gitu. Aku tuh hobinya ngomen gitu, kayak misalkan lagunya gen 3 dulu gitu, kan yang tahu gen 3 doang gitu kan. Tapi terus kadang kalau senseinya lagi ngajarin tuh suka lupa detail gitu. Terus yang lain, member-member gen 3 yang lain tuh pada bilang kayak, Nin bilang Nin ini detailnya bukan ini gitu. Terus kayak aku juru bicaranya, karena aku emang paling sering kayak, kak bukannya ini ya, bukannya ini ya gitu. Aku bingung sih, kadang aku tuh gak pengen, aku tuh tipe yang kadang tuh suka pelupa. Cuman hal-hal yang gak perlu aku, gak terlalu perlu aku ingat tuh aku ingat. Jadi kayak bingung nih. Gitu. Bentar ya, aku jemur anduk. There you go. Anin kok SR sore nggak malam lagi karena latihan. Jadi itu latihan. Thank you.
Eh gimana sih nonton GoPro itu? Nonton aku GoPro dulu ya guys. Caranya gimana? Oh, I see. Aku udah buka. Mau nonton GoPlay. Oke, okay, udah mulai guys. Aku no- kita nonton bersama ya. Audisi jalur Lucky Cat dan jalur Gombal. Harusnya Pokemon Unite, tapi hari ini Pokemon Unite ada maintenance. Iya, ada maintenance. Gak seru banget. Jadi kita Mobile Legends. Ani nonton Ani gimana sih ini? Segitunya kan. Jadi hari ini kayak tadi pas lagi wah mau nih. Iya, iya. Akhirnya jadinya Mobile Legends enggak apa-apa. Udah lama sih aku enggak main Mobile Legends. Sama banget. Lihat aja aku onnya dari beberapa bulan yang lalu. Karena ya kan terakhir tuh gue play juga. Ah iya. Iya. Gitu. Iya. Jadi kayak kita enggak tahu deh aku bisa menang apa enggak, tapi aku berharapnya menang. Tapi orang-orang pada enggak pengen aku menang. Pada enggak suka aku menang, enggak tahu kenapa. Atau mereka iya, kenapa sih kalian pada enggak suka aku menang? Suka risih mereka malah kita menang, maunya liatnya kita sengsara. Sengsara gak tuh? Tapi kalau ngasih enggak. Biar gak lama-lama kita langsung aja lihat gombalan-gombalan mereka yang menang nih. Coba kita lihat di minggu lalu. Manage. Big Four Gombal. Wow, wow. Dari Kak Wahyu 11 tambah 10. Ada gak Kak Wahyu di sini? So I can be your one only. Iya, 11 tambah 10. Oke okay lah, okay, tapi okay, itu okay. Miminya suka menurut aku sih tuh itu miminya aja yang suka. Kalau menurut saya sih ratingnya ya 5 lah dari 5 ya, aku 6 lah, 6 5, kayak oke lah. Oke, coba next. Yang ketiga. Atau yang apa nih, ya ketiga lah. Dari Kak Rahman Arkananta. Eh, gue gak yakin bisa menang, tapi gue yakin sih kalian cantik ke 10 per 10. Ini. Nah, ini sih 10 bukan nih karena dia dari mudahnya dulu di awal kayak mungkin kita jadi ekspektasi kayak oh ya udah tapi kayak oke lah 10 deh. Karena dia bilang kita cantik. Iya kan 10 per 10, 10 deh. Ih nanti ah minta tolongnya tunggu aku selesai nonton. Selesai nonton ini. Dari Kak Oce, kemarin ujian aku dapat nilai 10, tapi aku masih sedih karena kurang sempurna kalau nggak dapat kamu. Oh, wah ini sih, kayak 8 lah. 8. Nonton di GoPlay guys, nonton di GoPlay, sumpah. Kalian harus nonton di GoPlay. Iya. Jadi nonton di GoPlay aja, kan nah, bisa lihat mukanya. Dari siapa ya? Dari Kak M. Kadafi. 10 sama dengan senyumanmu bikin lulu. Oh. Sai. Jangan aku dong, jangan satu-satu. Satu-satu, Ani dulu, Ani dulu. Ah, ya udah, ya udah nontonnya nonton GoPlay aku, jangan nonton showroom aku. Kalau enggak aku marah. Mana? Oke. Satu, dua, tiga, berikan senyummu. Sheesh, girl, sheesh. Marsha. Ya udah aku udahan ya showroomnya. Siap 1 2 3 Marsha. Gimana gunting, gimana sih gimana gunting? Oh, senyum gitu. Oh, ini senyum apa? Senyum enak nih ya. Tega habis makan enak juga. Oh. Kan tadi yang manis sudah makanin. Oh, berapa kira-kira nih nilainya? 10 kan tadi katanya. Oh iya. Stop. Oke. Iya, Oke, kita bakal lihat nih siapa aja ada di tim kita. Coba aku pengen lihat di tim aku dulu ya. Di tim aku ada Kak Fadil 46JKT48. Nomor 2 ada Kak Spiki. Spooky. Ya, Spiki. Oh. Nomor 3 ada Kak Gary.
dengerin tapi enggak, I take that back. Kalau tim Marsha nih, Kak Ciki men, kedua ada Kamar Danu, ketiga ada Kak Azizoy, dan keempat ada It's Little Kid. Bener kan? Oh ya bener. Nah, tadi kita kebalik guys. Iya, tapi aku mau ingetin lagi, nanti buat tim yang kalah akan mendapatkan gak ada hukuman hari ini. Ya jadi karena hari ini Karisa kan Pokemon Unite, itu jadi diganti. Jadi kita gak ada, gak ada hukuman. Hukuman. Jadi sudah mulai, ayo kak mulai. Lain kali, masa leader yang mulu sih? Iya, ini masa penonton ya. Tapi bukan aku tahu leader. Hukumannya adalah melakukan ritual rich anti yang lagi viral. Kita lihat videonya coba. Aku belum lihat sih. Ini dia mau jadi tante yang kaya gitu ya? Oh. Ya udah aku mute ya. Itu bani ini ngajak dia mati. Tapi kan katanya leader kita kan leader ini. Kakak sebelah kita. kalian pada takut dengan kesilian aku ya. Nah, apa sih guys? Ada apa sih? Aku apa ya? Aku aku epic. Yeah.
Kayaknya nyebelin sih waktu itu. Aku udah pakai hero yang lain, guys. Karena sisi aku selalu di ban. Saatnya aku belajar hero lain. Ini fokus GoPlay daripada kita. Iya, kalian harus nonton GoPlay juga makanya. Kasihan, udah teh mati. Nanti aku pasti lihat kopi. Ya, sekarang kok nanti? Thank you.
Kenapa sih? Suka banget ya aku kalah. Aku lupa kemarin aku menang apa kali ya. Tenang guys, aku udah latihan pakai hero lain.
Kok ngeper? Iya, mati dibunuh Odet nih, emang. Takut banget. Alhamdulillah kalah.
Kecewa kalau menang. Parah banget sih nih, ben, parah banget. Takut banget. Puaskan kalian, puaskan kalian. Puaskan kalian. Shout out.
Iya, alhamdulillah kalah ya. Aku gak mau nonton yang ini. Nggak mau nonton, aku tidak suka kekalahan. Kalian harus tahu itu. Oh iya, jadi aku mau ngasih tahu guys. Kan syarat sidang aku itu adalah poin mahasiswanya tuh harus 40 kan. Nah, aku tuh belum nyampe situ. Terus aku bilang, kan aku jarang ikut itu ya, apa namanya kayak acara-acara sekolah, kuliah gitu. Terus acara kampus. Terus aku mau minta tolong ke kalian. Aku memanggil para idol grafer asik yang suka foto-foto dulu, misalkan kalau ada event-event JKT48, aku mau minta tolong. Aku tuh masuk di JKT2000 berapa sih guys, aku tuh pertama kali ada event di luar itu tahun berapa gitu. Dari 2017 aja deh, dari 2017. Dari 2017 deh, karena aku kan kuliah dari 2017. Kalau ada event-event di luar, boleh minta tolong gak mentionin foto-foto yang ada akunya dan sertakan tanggal, terus acara apa, terus maksudnya tanggal, bulan, tahun, terus acara, nama acaranya apa, terus ada foto akunya. Boleh enggak minta tolong? Aku tuh mau bilang di Twitter tapi aku bingung nulisnya gimana. Tapi dari 2017 aja. Tapi kalau mau dari 2014 juga enggak apa-apa sih. Boleh enggak? Ah,
Aku tuh mager bilang di Twitter, jadi aku minta tolong kalian. Aku bingung nulisnya gimana, jadi kepanjangan, jadi kayak aku mending ngomong di showroom aja. Oh my god. Terima kasih. Mention aja ke Twitter aku. Aku boleh hair dryer enggak? Boleh hair dryeran enggak sih? Kalau minta lagi aku mau OTW latihan. Boleh hair dryeran ya, guys. Sekarang saatnya. Ego.
Ini foto aku. Saya dari tadi kan kamu tahu aku biarin digerai. Itu kan udah rada keringan gitu. Terus adanya juga cepat panas dikiu. Jadi udah ya, emang berapa menit tadi? Kalau yang foto apa namanya? Foto pasti aku lupa kan. Foto yang Asian Games juga boleh lah. Wah, 5 menit lama banget. Gojek maksudnya, Gokar. Karena pasti lama deh dapetnya karena hujan. Iya, maksud aku date 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 gitu maksud aku. Dari 2017. Soalnya poin mahasiswa kalau yang di kampus aku tuh, kalau yang dari JKT tuh bisa dapat poin. Tapi maksimal 3 kegiatan, 3 event gitu maksimal dalam setahun. Tapi gua ambil dari 2014 tuh enggak apa-apa sih. Masih. Terus yang Jak-Japan Matsuri gitu-gitu sih. Kalau acara TV gitu juga gak apa-apa sih. Kan ada acara TV. Tapi kalau gak ada gak apa-apa guys. Santuy-santuy.
Bang Jabi banyak tuh kan dokumentari juga. Ah, dia mana mau. Ya aku minta tolong juga sih. Soalnya kan pasti dokumen-dokumennya kan banyak banget. File-filenya juga pasti pada kayak numpuk-numpuk gitu. Pasti susah. Menghilangnya lama ya. Oh iya, nge-lag. Bentar ya, aku bentar ya guys.
Satu martini. Ya. Takut dia suka kesalahan. Aku report saja. Pesan gulkar. Gokar Protek lebih murah ya.
kan emang susah banget sih dapet. Bukan sekali lah. Di cancel terus. Iya, di sini hujan tau guys. Tuh aku nggak dapet dari tadi. Set 80.000. Cancel terus kita cari lagi. Gak ada yang mau, so sad. Masuk hujan gak sih? Masuk hujan tau. Mungkin kita cari taksi. Yeah.
Eh, di cancel dong. Dasar. Aku chat lu. Pak, jangan di cancel ya. Ya, di cancel. Keburu di cancel. Enggak. Jahat kali lah. Kita tinggal pre-pre udah. Tewe belum. Mbak, jangan di cancel ya, soalnya dari tadi saya di cancel terus. Ya, di cancel. Mas, jangan di cancel ya. Soalnya dari tadi saya di cancel terus. Makasih. Baik, saya kesana. Oh my god, berapa ya? Aku kasih tip. Langsung aku kasih tip. Makasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Gara-gara ngambil baju dari itu, dari box kebuang. I should've done.
buang-buang ini sampah dulu. Kemudian pakai kos kaki. Yuk pak, cepat yuk pak. Aku selalu bawa jaket sih. Kok bapaknya lewat sini sih, Pak? Ya lebih deket sini. Aku mau bacain podium ya. Aku mau bacain podium dari nomor 10. Enggak ada yang 13 deh. 13 kan? Podium tuh apa 13 kan? Nomor 13 ada Kak The Ayen, fans kamu dari Malaysia. Hello, apa kabar? Do you know Upin Ipin? Nomor 12 ada Kak Egi, thank you. Nomor 11 ada Kak Edrico, thank you. Nomor 10 ada Kak Alfian, thank you. Nomor 9 ada Kak Strip. Nomor 8 ada Kak Gozi. Nomor 7 ada Kak Gia. Nomor 6 ada Kak Adi Wijaya. Nomor 5 ada Kak ARG. Nomor 4 ada Kak Alsa Gia. Nomor 3 ada Kak Dek Dik Duk Der. Nomor 2 ada Kak Adelika. Nomor 1 ada Kak Rizky. Thank you so much. Tadi aku dapat lagi tuh dari siapa ya? Kak Rizky, ampun, makasih banyak ya. Makasih banyak. Dari kemarin ngasih diskon terus. Terima kasih. Bye-bye.